Alright. Assalamualaikum. Okey sahabat-sahabat, hari ni saya nak berkongsilah saya punya perasaan yang memang rasa taklah seronok bila kasut hijab Asia sebelah saya ni bukan sahaja diguna pakai oleh sahabat-sahabat yang beragama Islam, tetapi yang bukan Islam pun sangat mengemarinya. Okey. Terutama GP2. Saya tak tahu kenapa GP2 ni lebih menarik perhatian orang. Dan mereka sangat mengemarinya sebabkan diorang kata kalau bila guna kasut hijab Asia Asbar ni, dia rasa macam tenang, sangat relax. Dia buat kata apa, macam terapi lah, aroma terapi kan. Itu dia kata dia tak pernah rasa kasturi kijang yang betul-betul berkualiti dan asilah. Biasa dia pernah guna, okay? Ada sahabat-sahabat kita ni dia pernah guna kasturi kijang kat luar, tetapi dia memang dia rasa berbeza sangat. Saya minta dia tunjuklah yang sebelum ni dia pakai dan sebagainya. Saya tengok itu kita tahulah itu jenis kasturi yang jenis mana. Dan alhamdulillah lah, memang saya bersyukur sangatlah bila orang yang bukan Islam pun sangat mengemari kasut hijab Asia Asbar. Dan saya nak juga kongsilah pengalaman sahabat saya, okay, Tuan Hutan, yang memang sangat mengemari kasut hijab Asia Asbar lah. Dan dia salah satu penggunanya. Jadi korang boleh tengoklah video dia yang saya buat live dengan dia sebelum ni. Korang tengoklah, korang boleh tahu dia punya pendapat macam mana berkenaan kasturi hijab Asia Asbar. Alright, korang boleh tengok video ni . Pesan lah, saya senang orang tanya tuan kasturi hijab. Saya kata cari yang asli Asbar. Alhamdulillah. Saya tahu tu. Betul-betul. Tapi alhamdulillah memang ramailah yang ada yang sahabat-sahabat kita pun kata 2-3 hari lepas ada juga sebut dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Tapi tu lah, kadang-kadang saya pun sekarang ni jarak, kadang-kadang buat live, kadang-kadang tak buat live sebab aku nak sediakan stok. Sebab saya seorang ni buat tuan. Itulah. Ambil apa punya kasturi kijang tu atas tu. Saya memang setiasa pakai ni. Alhamdulillah. Pilihan. Udah habis lah. Bila ada yang hari tu ada, yang baru tu ada. Yang baru ada simpan lah. Setiasa dalam poket ni. ni betul-betul pakai hari-hari ni kan? Memang rajin. Satu hari 5-6 kali saya sapu. Oh dia. Sapu kat tapak tangan. Hidung, lepas tu sapu kat kepala. Betul. Ramai ada, tapi ada orang yang pakai dia macam dia pakai tu 2 minggu habis. Lepas tu ada sahabat kita orang Cina, dia pakai 12ml tak sampai sebulan habis. Bayangkan 12ml. Yalah. Dia bukan apa. Ini satu ikhtiar yang sangat-sangat baguslah. Kalau orang tanya pasal saya tentang kasturi kijang, saya akan cakap yang ni. Saya akan cakap yang ni. Sebab saya tahulah kualiti macam mana, asli dia macam mana. Ambil ni. Jenuh jugalah yang ni dia agak apa ni sikitlah, nak jenuh juga nak buat, tapi alhamdulillah lah sebab kita dah buat lama, jadi kita akan konsisten. Dia macam orang kata tanam kelapa sawit, dia kena ada ikut aturan dia. Kalau tidak putus dunia tu. Betul, saya nak pesan pada pendengar, jangan tengok harga. Sebab barang nak dapat susah, nak buatnya susah. Betul. Dia sebab pakai pun tak banyak, calik sikit je habis, berbau habis. Berapa ramai orang tegur saya. Itu peluk ke macam mana. Jangan tengok harga, ambil bayar je, jangan banyak cakap. Itu je. Ambil je, kalau nak original ambil, tekan beli terus. Saya bagi tahu saya dah. Betul, boleh dikatakan alhamdulillah lah. Kalau tu saya jarang dengar orang kata, tapi biasanya dia orang kata, ada yang kata kenapa murah sangat pula dah, saya kata. Lepas tu ada yang kata apa mahal tu kira boleh dikatakan jarang, rare lah. Tapi saya ambil tu sebagai contoh, saya kata. Saya kata ini rare, saya kata. Agak jarang. Tapi siapa yang betul-betul tahu, tu kata ilmu. Kalau tak ada sedikit ilmu, insyaAllah dia memang kata murah ni, kata. Pakai buat bubat diri sendiri, anxiety, sakit kepala, pening, tekanan. Inilah dia. Betul. Tenang. Tuan, tunjuklah cara tuan pakai. Cara pakai, nak Sofia pegang tangan abah dengan handphone jap. Okey, duduk diam.
Ini cara saya pakai macam ni. Boleh je kalau kita nak baca selawat ke apa benda ke, kita buka kan, tapak tangan kan, kita lawan arah jam, lawan arah jam, bacalah apa-apa doa ke ayat ke apa kita nak baca, sikit je nampak tu pekat. Okay, lepas tu kita kosok dia, tarik nafas dulu, sapu kat kepala, tengkuk, lepas tu badan. Lepas tu cara saya pakai simple lah. Lepas tu kalau macam dia, dia melekat kat tangan ni, ini kalau makan pastikan basuh tangan dulu sebab dia punya bau kuat betul. Tapi kalau ambil uduk kan, ambil uduk, oh sedap je. Bila kita tadah air kan, nak ambil semayang, uduk, ambil uduk. Lepas tu bila kita sapu muka tu, ya Allah, wangi je muka. Lepas tu bila waktu kumur kan, kita kumur kan, wangi mulut. Dia macam apa ni, Listerine apa yang kumur-kumur lah, Colgate tu kan. Dia, sebab dia asli, saya tahu kalau dia banyak bahan kimia masuk dalam mulut, masalah. Yang ni saya boleh masuk dalam mulut ni. Ni titik ni saya boleh masuk dalam mulut. Dia macam dia, kita memang tu yang saya kata, kita boleh rasa benda tu, bahan dia macam mana. Kalau sintetik memang kita dapat rasa ketara sangat. Macam ada orang, macam sahabat kita ada tanya, macam mana nak, apa beza sintetik, kesan dia. Saya kata memang macam langit dengan bumi lah, saya kata. Sebab dia satu daripada bahan yang sintetik. Susah je. Ni bang, sintetik tak susah je. Kalau yang sintetiknya nak tahu, sapu dekat tangan macam saya buat tadi, kan, gosok. Lepas tu letak air, letak dalam mulut. Air dalam mulut. Rasa kan? Tengok saja mulut dia pedih. GP2 memang dia ni sikitlah. Dia lebih, saya rasa mungkin bahan dia berganda, yang tu yang menyebabkan dia lebih mesra sikit. Lebih mesra sikit. Yang original ni macam saya bagi tahulah, saya ambil uduk, tangan saya dah ada kasturi kijang, kan? Kumur mulut, wangi mulut, sejuk je, sedap je. Lepas tu sapu muka, walahai, syok. Yang dah GP2 kedua dah. Tahu tak, yang GP2 ni pun dia kata memang sahabat kita tu, Dr. Lee tu, dia memang dia pun nak jadi pengedar dekat Hong Kong dan Taiwan. Dia memang selalu ke sana. Jadi sekarang ni dia buat bagi hadiah dia. Dia hanya bagi je. Saya kata, dahsyat betul. Dia bagi hadiah dia dekat sahabat-sahabat dia kat sana. Dia kata cuba try dulu. Sebab dia barang rare, barang original. Macam saya buat gaharu apa semua tu. Orang buat hadiah barang-barang saya, sama je. Betul. Macam betul. Ni kasut kijang ni. Sebab tu saya tak buat produk kasut kijang sebab saya tahu cerewet, leceh. Betul. Leceh. Dia kalau nak buat tu, dia pun memerlukan masa sebab saya buat pun sejak R&D ni pun sejak 2009 2010. Jadi dia memang nak ambil masa. Sebab dia kena sabar benda ni. Yang ini memang dia perlukan kesabaran. Terima kasih dan tahniah kerana mengeluarkan produk kasturi kijang yang sangat baik kualiti dia. Dan tu saya tidak dibayar dan tidak tu, saya cakap jujur dari hati. Kan, mudah je. Dan sebab saya tahu benda baik, saya akan cakap benda tu baik. Kan? Dan saya sendiri pakai. Terima kasih tuan-tuan sebab support lah. Alhamdulillah lah. Okay. Tapi support benda yang betul kan. Itu saja. Saya cakap benda betul lah, mudah je. Betul. Okay. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Okay, teman-teman. Sementara saya ni, adik, beli. Benda tak banyak tu. Ambil. Dengar cakap saya ambil. Tak menyesal. Dengar cakap saya. Terima kasih, teman-teman. Yang saya rasa support benda yang betul lah. Alhamdulillah. Ya. Okay, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.